Sebenarnya kita kesini pengen laporin kegiatan Om Praja, Pak. Yang udah niat membunuh saya beserta saudara saya, Naura. Mana barang buktinya? Kasih, Al. Sebentar, Pak. Ini saya ada barang bukti ya. Kenapa? Barang bukti gak ada. Lu jangan bercanda dong, gak mungkin dong. Lu ini di kantor polisi loh, kalau lu bercanda gak lucu. Coba cek saku sebelahnya. Ada kan? Ada. Al. Hilang. Kemana ya? Kalian jangan main-main ya. Ini kantor polisi, bukan tempatnya bercanda. Kalau kalian tidak punya barang bukti, jangan bikin laporan seperti tadi. Bikin laporan itu nggak sembarangan. Harus ada barang bukti untuk ditindaklanjuti. Kami teh minta maaf, Pak. Minta maaf banget, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Ayo. Alah ya, Pak. Gimana dong? Kok bisa hilang sih HP-nya Om Praja? Ya Al, lu beneran taruh di kantong? Apa jangan-jangan lu taruhnya di kantong tapi di kantong celana lu yang satu lagi kali di rumah? Tuh, kantongnya bolong kali. Iya, atau itu kali. Jangan bilang kamu, Alina. Abis ini teh ayah mau dilaporin ke polisi. Tapi kalau emang itu yang terbaik, aku bakal dukung keputusan Arasya. Ya, mungkin Alina lah. Alina tuh udah tulus mau ngebantuin kita. Lebih baik kok. Jangan kayak gitu dong, minta maaf lah. Ya, maaf. Yaudah ya, Shad. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Hati-hati, Apit. Nanti kalau kamu udah sampai rumah, kabarin aku ya. Ya. Inan, ayo kita balik. Iya. Ayo, Apit. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Ayah mau bertobat. Tolongin ayah.